Francesco Bagnaia siap kunci gelar juara dunia di MotoGP Qatar minggu ini. Bos Ducati mulai muak, mending pilih Bastianini dibandingkan Jorge Martin. Dan berikut ini adalah berita selengkapnya. MotoGP Qatar di sirkuit Losail pada tanggal 17 November 2023 akan menjadi match point perdana perebutan gelar dunia kelas para raja musim ini. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pun diperkirakan akan tampil jauh lebih ganas demi merebut mahkota juara. Mengingat Bagnaia membela Ducati Lenovo Team dan Martin membela Prima Pramac Racing, maka sudah dipastikan gelar dunia pembalap jatuh ke tangan Ducati. Saat ini Francesco Bagnaia sedang memimpin klasemen pembalap dengan koleksi 412 poin. Sementara Martin ada di belakangnya dengan ketertinggalan 14 poin. Dengan dua seri tersisa, maka ada total 74 poin maksimal tersedia yang masih bisa diperebutkan kedua pembalap. Untuk mengunci gelar dunia di Qatar, Bagnaia harus meraup 24 poin lagi atas Martin. Tak bisa dimungkiri ini misi tak mudah bagi Bagnaia mengingat Martin juga kerap menunjukkan performa gemilang. Namun mempertahankan gelar masih memungkinkan secara matematis bagi Francesco Bagnaia. Bagnaia pun makin percaya diri akan mampu menahan lajunya Jorge Martin pada balapan MotoGP Qatar nanti. Mengingat kecepatan yang kami miliki setelah pertempuran ini, kami bisa bahagia. Kecepatan saya lebih kuat dari Martin dan mungkin kami lebih kompetitif dibandingkan Martin. Ini sangat penting. Ini pertama kalinya kami lebih kompetitif darinya di banyak balapan. Tentu kami sangat senang dengan hasil luar biasa ini, ucap Francesco Bagnaia dengan percaya diri. Meskipun Bagnaia kini unggul 14 poin dan hanya tertinggal 2 balapan lagi, Bagnaia pun tidak merasa aman dengan hal tersebut. Memiliki poin tersebut akan sangat penting untuk semakin memperlebar jarak. 14 poin ini sangat bagus, tetapi ini masih belum cukup. Saya sangat senang dengan Enea Bastianini ini karena telah kembali ke level performanya, dan itu akan sedikit membantu saya. Saya tak sabar untuk balapan segera di Qatar. Di sana tentu kami akan siap melawan Jorge Martin lagi, seperti yang telah kami lakukan minggu lalu, ucap Francesco Bagnaia dikutip dari Crash.net. Di sisi lain, rumor pertukaran Enea Bastianini dan Jorge Martin akhirnya direspon oleh tim pabrikan Ducati. Mereka mengatakan bahwa saat ini mereka belum menginginkan Jorge Martin. Rumor perubahan posisi Bastianini dan Martin jadi bursa transfer pembalap terhangat saat ini. Musim ini pembalap Pramac Racing itu patut diperhitungkan untuk masuk tim pabrikan. Saat ini rider berjuluk Martinator itu terlibat dalam perebutan gelar MotoGP 2023 dengan Francesco Bagnaia. Di sisi lain, Enea Bastianini cukup menderita musim ini setelah absen 2 balapan akibat cedera. Bastianini akhirnya comeback dengan meraih kemenangan perdananya sebagai rider pabrikan Ducati di MotoGP Malaysia kemarin. Selama di Sepang, rumor pertukaran Bastianini dan Martin pun makin berhembus kencang. David Tardozzi pun buka suara terkait rumor kedua pembalapnya itu. Tardozzi mengatakan Ducati bisa melakukan apapun karena baik Bastianini dan Martin dikontrak langsung oleh pabrikan asal Bologna itu. Kami senang semua orang membicarakan kami dan tentang pembalap kami. Sebenarnya semua pembalap adalah milik Ducati. Dan sejujurnya kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan. Namun soal pertukaran Martin dan Bastiani kami belum membicarakannya. Dia juga menegaskan pihaknya belum melakukan pembicaraan terkait pertukaran posisi Bastianini dengan Martin. Kami tidak pernah meragukan Enea. Musim ini dia menderita akibat cederanya. Salah satu poin penting pada Jumat malam, Bagnaia membantunya. Dan terbukti Bastianini meraih hasil bagus pada balapan kemarin. Dan soal Martin, kami rasa kami belum membutuhkannya, kata David Tardozzi seperti dikutip dari Crash.net.